Kenalin, aku Gia, sering dipanggil anak culun. Hari ini aku telat, karena telat bangun sih sebenarnya. Tapi aku cari alasan lain deh. Kalau ini, guru kita, Pak Afrizal. Sering dipanggil sih, Pak Af ya. Beliau adalah guru matematika kami, sekaligus wali kelas kami. Kenapa telat? Macet, Pak. Silakan duduk. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, yang apa ya, Bapak sayangi? Pagi, Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan pada minggu lalu, bahwa kita hari ini atau pagi ini akan ulangan matematika, yaitu materi kita transformasi. Aduh, apa tidak lupa kan? Tidak. Aduh, aku belum belajar lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Aku remedial lagi. Gimana nih? Malu banget sama teman-teman. Aku dapat bagus sih. Lanjut ya. Eh, nilai kalian berapa nih? Aku sih 95. Aku 98 ya. Aku 93 sih. 100 sih. Wah, keren. Eh, tapi kata Pak Af ada yang remet kok. Dia enggak sih? Serius? Iya. Dia punya ekskul enggak sih? Enggak deh kayaknya. Ya, kayaknya. Enggak. Jarang sih. Gimana ya? Kenapa ya aku gak bisa kayak mereka? Nilai bagus. Sama mereka juga punya bakat masing-masing. Sedangkan aku gak ada. Gimana ya caranya? Dia, ngapain duduk di sini sambil termenung-menung? Saya lagi mikirin kenapa saya nggak bisa kayak teman-teman saya, Pak. Nilai saya rendah, saya nggak bisa apa-apa. Saya lagi mikir gimana caranya bisa jadi kayak gitu. Oh, gitu. Kalau gitu, yang penting Gia itu ya, dalam belajar itu semangat, ya. Jangan menyerah dalam belajar itu, ya. Kemudian di dalam pembelajaran, ya, kita itu manusia itu ya diciptakan Tuhan itu tidak ada yang bodoh, tidak ada istilah bodoh dalam orang belajar itu ya, tergantung dari niat kita untuk mengikuti pembelajaran ya. Semua bisa, teman-temannya juga bisa semua, apalagi Gia ya, asalkan mau belajar. Dan Bapak lihat Gia punya motivasi besar untuk semangat dalam pembelajaran ya. Pokoknya semangat, tetap semangat ya. Oke, Pak, makasih ya, Pak ya. Bagus sih. Ya, aku juga. Aku dapat 90 gak salah? Oh, aku sih 85 ya? Enggak, 85. Oh ya, pada ngapain tuh? Gak ada sih, kami lagi duduk-duduk melihat poster-poster adik-adik. BTW kalau gak salah, nanti ada pengambilan rapor ya? Nah, benar tuh. Oh iya, hari ini? Ya,
Gak akan jelek tuh Gia, aku percaya kamu nilai yang paling besar. Amin, kalian siap gak? Ah, siap dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Baiklah, pada hari ini kita akan membagikan rapor tengah semester atau istilahnya rapor mid. Ya, jadi anak-anak Bapak bisa melihat hasil yang akan diterima selama setengah semester ini atau pertengahan semester ini. Ya, jadi langsung aja mungkin Bapak bagi. Yang pertama yaitu Nawabil. Hafidah. Yudis. Gia. Aku dapat nilaiku bagus nih. Wow, nilai aku juga bagus. PPKN-mu dapat berapa? Aku sih dapat 100 ya. Aku dapat 95. Wow, selamat ya. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, dulu tingginya lebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Malam ini kita terpisah, namun jiwaku tetap.